kita akan mati. Hasan Ali, engkau akan mati. Kalau ikut zon kematian, engkau sudah mati dah. Umur umat Muhammad 60-70 tahun. Bulan 11 ni engkau berumur 73 tahun. Saudara, umur 40 tak kawan masjid, umur 50 tak kawan masjid, umur 60 tak kawan masjid, umur 70 tak kawan masjid. Kita kawan dengan siapa, tuan-tuan? Allah. Semua masjid karya-karya kita ni ada malaikat-malaikat yang menjaga. Salah satu mata malaikat itu, antara kumpulan malaikat itu yang mencatatkan nama-nama anak karya yang sepatutnya hadir di rumah Allah ni. Ada anak karya, tuan-tuan, yang tak pernah dicatat malaikat. Malaikat tunggu lama dah nama mereka nak dicatat. Tak ada dalam buku malaikat. Siapa dia? Anak kita, menantu kita. Siapa dia? Suami kita. Ada orang yang hantar isteri, suami tak pernah muncul di masjid jami' ini. Inilah, tuan-tuan, betapa renggangnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat. Yang keempat, tuan-tuan, saya mengatakan, saya quote tadi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, yang selalu disebut. Hisab diri kamu sebelum berlakunya penghisapan yang paling besar di padang mahsyar, di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu menjadi orang yang menyesal ketika itu. Jangan menjadi orang yang menyesal ketika itu. Kalau nak menyesal, sekarang ini kita menyesal. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuan-tuan dengar tu. Subuh pagi Jumaat. Masa COVID ni, masjid saya pun baca sekejap aje, baca sikit aje. Tak sampai ke situ pun. Pendek aja dia baca. Menggambarkan kekesalan kita di padang mahsyar bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama kesal macam tu, dia cakap, tuan-tuan, apa dia? Engkau izinkan aku pulang semula ke dunia, nak balik ke semula ke Basrah. Masa tu dunia dah tak ada, tuan-tuan. Kiamat sudah berlaku. Tak ada Basrah dah. Kuantan tak ada, Basrah tak ada, Sungai Hisab tak ada, tak ada dah, tak ada. Besaud tak ada, tak ada dah. Sudah digulung. Macam ni digambarkan, tuan, sudah digulung. Dunia dikiamatkan. Diterbang macam bulu-bulu, bulu-bulu ari, bulu-bulu ari ayam tu. Dia terbang macam bulu-bulu ari ayam. Bukan bulu utama, bulu ari tu. Kita dah masuk di satu alam. Di padang mahsyar. Nak minta kepada Allah. Malaikat tanya, berapa lama kau nak balik semula ke dunia? Satu saat. Satu saat kau nak buat apa? Nak amal saliha. Aku nak melakukan amal salih. Tuan-tuan, baru nak melakukan amal salih. Saudara yang saya muliakan sekalian, ya. Yang akhirnya yang kelima, apa yang saya sebut tadi. Mari kita satu catat sejarah dalam hidup kita. Tuan-tuan dah dengar ceramah demi ceramah. Setengah-tengah tuan-tuan dengar ceramah dah 30 tahun. Tapi kalau dengar ceramah, tak ada kekuatan nak semak bacaan Fatihah. Takut kita dengar ceramah balik, kita dengar datang balik, Fatihah tak betul baca, tuan-tuan. Datang balik, Fardu Ain. Tuan-tuan buka buku perukunan, namanya buku perukunan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan semak, tuan-tuan baca banyak. 80% daripada apa yang dicerita dalam buku perukunan, kita tak tahu, tuan-tuan dan puan. Kita tak tahu. Macam mana nak mati bertemu dengan Allah. Fundamentals. Fardu Ain. Fundamental Fardu Ain. Kita tak tahu. Jadi, saudara yang saya muliakan sekalian, ini cerita saya lah, tuan-tuan. Bukan cerita tuan-tuan, cerita saya, cerita sebagian daripada kita. Ujungnya saya katakan tadi, mari kita balik sayang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Balik menyayangi Allah. Balik ni, you have got somehow to tell your children in no uncertain term. Kamu mesti salat. Kalau kamu tak salat, rumah ni ada dua pintu. Satu pintu dapur, satu pintu di luar. Engkau pilih pintu mana? Engkau keluar daripada rumah ini. Betul, tuan-tuan? Cakap dengan anak kita.
Tuan-tuan nak cakap apa? Takut apa tuan-tuan? Takut tak makan kerana anak tak ada? Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh hidup dengan anak tak sembahyang, dengan isteri tak sembahyang, dengan suami tak sembahyang. Satu orang tuan-tuan, cikgu semalam jumpa saya di tempat saya bagi syarahan. Di surau, di sekolah milik Universiti Islam Antarabangsa. Dia kata dia dah berubah tuan-tuan, dia dah berubah, dia isteri, dia dah berubah, dia dah berubah dah. Dia dah tahajud dah. Saya tak tinggal sembahyang duha tuan-tuan. Cikgu mengajar kata saya datang ke surau ni, bila saya free saya sembahyang duha dekat surau. Dia kata, dia cerita dengan saya. Tapi suami dia tak minat, tak minat, tak minat agama, tak minat. Anak empat orang dah. Dah besar tuan-tuan, dah bekerja pun ada anak dia. Tak minat, suami tak minat. Suami tak minat nak ke masjid, suami tak minat nak ke surau, suami tak minat nak jumpa imam, suami tak minat nak jumpa Bilal, suami tak minat nak jumpa orang agama, suami tak minat nak duduk majlis ilmu, tak minat. Kesian dia tuan-tuan, dia nangis-nangis semalam, nangis-nangis dia tuan-tuan, daripada pagamai tu dia nangis pasal dia cerita depan kawan-kawan dia. Inilah tuan-tuan, ramai isteri-isteri yang menahan hati di situ. Okey, akhirnya tuan-tuan, saya nak cerita sikit dalam masa 1-2 minit.